Hai teman-teman, kembali lagi sama gue, Blodai Sky. Kali ini gue bakal melanjutkan gameplay kita yaitu Ragnarok Frontier ya. Oke, kita udah di hari ke 39 ya. Oke, mantap, kita udah lewat 1 bulan 9 hari ya mainnya. Oke, kali ini gue bakal ya sedikit menjelasin about Renovatio, dan kita juga upgrade Renovatio ya. Oke, kita langsung aja. Kita ke Renovatio ya. Itu yang dibutuhin dalam target leveling ya. Kita coba cek. Yang Renovatio tuh, Renovatio ya. Ini petnya masih agak lumayan susah ya. Masih agak lama lah baru kebuka itu. Oke, bentar-bentar. Aduh, target nih, target Renovatio, Renovatio. Butuh 40 orange ya. Untuk ini kita 2, 4, 6, 8. 8 kali 5, 40. Harus minimal masing-masing harus satu ya. Satu warna kuning. Aduh, lumayan susah juga nih. Oke, kita langsung saja Renovatio. Oke, mantap. Kita coba ini. Kita coba dari ini ya. Ini yang pernah gue buka cuman ini nih. Kan 2 orange nih, lumayan. Kita coba refine. Oh. Setempel gratis. Mantap. Kita simpan. Ini udah juga satu. Kita ini bukanya 15 star point ya. Gak usah. Ini buat Renovatio gue. Ini materialnya, material clarity-nya 2374 tuh. Lumayan banyak lah. Bisa lah ini kita dapat nih. Yang butuh mantap kuning lagi. Kuning atau gold mungkin ya. Oke, mantap. Bisa lama ini. Oke, bisa kayaknya ini bisa satu ya, minimal satu gitu. Come on, aduh. Pinggul. Oke, anti crit, come on lah, cepat dikit gitu. Dodge, deepen the mic, attack, ah, bakal lama sih kayaknya nih ya. Coba mulus aja tuh, aduh, bakal bagus sih. Ini ada loadingnya lagi. Armor break, nambah dikit. Hit. Oh, HP udah mulai biru nih. Hijau lagi. Oh, masih hijau. Aduh. Abu-abu ya, abu-abu tuan. Hitam. Anti-crit, death. Armor break. Oke, untuk gue lupa jelasin lagi. Untuk Renovatio ini, dia itu memiliki grade sih untuk mengubah statistik yang terdapat di dalam itu kalian ya, di dalam gear kalian ya. Oke, kalian bisa juga membuka slot untuk menyimpan atau menambah lah statistik kalian. Dan untuk mengubahnya itu membutuhkan material clarity ya. Oke. Untuk materialnya tuh kalian bisa dapatkan di bukan dungeon ya, dungeon. Kita coba nih. Dungeon yang bernama Morogwar sih kalau nggak salah ya. Kita coba cek. Oke.
Kayaknya iya sih. Nah, kan nih refining stone nih. Oke, mantap. Kita kembali ke renovation-nya. Oke, masih di sini ya. Oh, ini untuk salah lagi. Kita fokus dulu ke sini. Ini udah dan ini ya. Masih kurang. Anti-crit, dodge. Ya agak lama sih, mungkin membosankan ya. Harus nungguin, tapi worth it sih kalau dapat. Apalagi warna merah tuh. Oh nice. Kayaknya ini yang paling sama semua ya. Oh, ini membuat mendapatkan status ya. Untuk mastiin ya. Kalau kalian memenuhi ini, kalian bisa mendapatkan status tersebut ya. Kalau ini warna ungu ya, status purple. Dan ini status orange atau jingga gitu. Ini status merah. Oke. Kalau untuk status merah agak susah memang sih. Gue pernah mungkin atau nggak pernah gitu. Nggak pernah sih kayaknya, tapi gue pikir sih pernah. Mungkin perasaan gue aja ya. Aduh, masih banyak nih. Vesper core. Tadi udah ada yang orange sih. Bukan orange sih, tapi itu purple, ungu ya. Setidaknya 500 kali sih. Baru selesai ini 500 kali lebih lah. Tapi ini sampai kapan nih? Nggak selesai-selesai kayaknya nih. Lumayan random juga ya ini dapatnya. Dan agak susah ya. Nah, kita itu ya dulu. 101% ya. Di pandemic naik. Kita simpan dulu tuh. Aduh, agak panasan gue nih. Mungkin bakal ribut ya. Sorry. Mantap. Dingin. Soalnya seperti biasa, nggak ada AC di kamar gue. Kamar isolasi. Terisolasi gitu. Oke, aduh, masih nih. Kalau tips and triknya itu nggak ada sih. Kalau itu kalau kalian mendapatkan, kalau internet kalian lancar, kalian coba bisa coba spam aja ya tuh. Kayak gue nih spam aja. Kalian bisa spam. Dan kalau kalian mendapatkan yang grade orange, pasti itu bakal tanya ya. Yes atau no. Nah seperti ini nih. Nah, kita simpan dulu itu. Kita coba cek yang lain lagi. Nah, syukur aja nih bisa spam ya. Ini gue, mouse gue. Oke, kita santuy. Mantap. Wih, masih 500 kali lagi ya. Baru selesai nih.
Waduh. Dapat yang ungu terus ya. Kalau yang dapat yang ungu nggak apa-apa, kesimpan aja dulu. Kita bisa skip aja dulu ya ke yang lain gitu. Oke. Mantap. Halo, salah pencet. Nah, dapat tuat namumu lagi ya. Wow. Ini warna biru, kita ganti aja dah. Critical armor break, critical hit, armor break, big armor, aduh, sama aja sih, cuman dibalik aja ya, gak tau mungkin beda kayaknya ya, beda untuk startnya, tapi, aduh, naik lagi warna ungu. Ini kita ini sudah fine. Attack. Invoke attack. Ya, nggak bakal selesai kayak gini ya. Oke, kita ke dungeon-dungeon dulu aja deh. Ini kita seperti biasa ke trial instan ya. Ini kita harus beli lagi Dead Branch. Oke, mantap. Kalian harus hemat-hemat sih sebenarnya untuk buat guardiannya ya. Setiap minggu tuh harus wajib guardian kelima karakter kalian ya. Oke, kita masuk. Seperti biasa kita masuk sekali dulu ya. Nah gitu dong, 213 gitu. Nah kan bisa jadi 300, lumayan. Kita boost seperti biasa. Okay, nice. Yoi, ganti. Ini masih banyak sih yang mau gue bahas ya. Tapi gue fokus aja untuk satu hari satu video aja dulu ya. Biar tetap jalan sih. Yap. Gue rencana mau sampai setahun sih coba main game ini ya. Gak tahu perkembangannya nanti. Untuk ya top player tuh udah pada pensi sih. Gue liat sayang aja udah top up banyak pensi. Okay, nice. Kita dapat Luoyang tuh. Okay, ini yang ini yang terakhir ya. Ini udah semua sih. Oh ya, udah. Bagus sekali. Okay, nice, selesai. Kita dapat 7 triliun ya. Mantap. Dan kita langsung sweep aja deh. Nice. Mantap. Okay, teman-teman, mungkin sampai sini saja dulu ya video kali ya. Mungkin agak singkat sih. Okay, gak apa-apa. Ini udah malam juga, gue agak ngantuk. Ya, sorry banget singkat ya. Kita lanjut lagi besok. See you again di next video. Bro, peace.